Ini cukup langka juga, boleh di googling ya. Oke. Nah, ini mungkin jarang ada juga sih. Biasa kita mau review koleksi batu terbarunya nih Om ya. Oke, boleh, boleh Om. Oke, kita langsung cek batu yang pertama nih Om. Oke, siap Om. Oke Om, waduh, ini warnanya metallic blue. Bingung juga nih, birunya beda ya, bukan blue sapphire soalnya nih. Karena sudah kelihatan, waduh, cakep banget nih. Yang pasti lasternya hidup, cuttingnya bagus. Oke, mungkin dijelasin dulu dong. Nah, ini namanya blue spinel. Oke, blue spinel. Okay. Tapi spinel yang kali ini kita datengin dari Sri Lanka, Ceylon. Ceylon ya. Oke, okay. Yeah. Dan blue juga agak susah ya, Om ya. Agak susah. Karena ini saya lihat ukurannya juga lumayan ya. Iya, lumayan besar loh. Iya, biasanya 1-2 krat. Iya, benar. Oke. Okay. Teman-teman, kali ini ada koleksi cukup langka juga, koleksian ya. Iya. Yeah. Jarang ada yang punya nih. 6 krat ya soalnya. 6 krat. Besar. Diikat dengan peraknya bagus. Nah, plasternya bagus banget nih. Bisa kelihatan nih. Dan ini batu jarang nih, blue spinel. Ceylon lagi Om ya katanya. Ceylon, Ceylon. Kita buktikan dulu untuk suratnya. Oke. Okay. Nah, teman-teman kita lihat ya. Natural blue spinel Sri Lanka Ceylon. Warnanya grayish blue nih Om. Grayish blue ke abu-abuan 6,3 krat. No treatment ya. No treatment. Silahkan teman-teman, waduh ini dari dulu saya nyari yang sebesar ini blue spinel susah banget nih. Biasanya banyak kan warnanya purple atau yang biasa-biasa nih. Oke, cakep nih koleksian blue spinel 6 keratan Ceylon lagi, no treatment. Oke, harganya tapi ini saya minta 10 juta aja. 10 juta pas? Iya, 10 juta. Oke. Terjangkau kan? Bener. Memang pasarannya segitu ya? Lebih. Oh, pasarannya lebih ya? Oke. Ya, bisa dicek sendiri. Oke, ini bagus banget nih soalnya nih. Ketemu batu yang udah jarang dan dapetnya kualitas bagus lagi. Hanya 10 juta nih Om ya? 10 juta aja. Oke, silakan. Blue spinel Ceylon 6 keratan. Cakep banget nih pokoknya. Oke, lanjut dong. Ini, waduh ini sama nih. Ketemu batu yang lasternya bagus. Ini warnanya kayak kemerahan gelap nih Om ya? Iya. Ikatan perak, oke, tapi dijelasin dulu ini karena agak langka juga nih karena yang ini red zircon. Oke. Nah, secara tampilan tuh dia kelihatan kayak garnet ya Om. Betul. Ya? Nah, tapi ini bukan garnet tenang. Oke. Nah, jadi ini biasa dari Kamboja dia, zircon ya? Kamboja. Oke. Silakan teman-teman, ini ada koleksi agak rare juga, red zircon ya Om ya. Red zircon. Iya. Kalau sekilas seperti red garnet soalnya. Tapi bukan garnet Om. Betul, ini betul. Apa lasternya juga beda sih. Benar-benar lasternya beda. Silakan teman-teman, di batu jarang lagi karena biasanya yang beredar kan colorless kadang-kadang blue zircon paling banyak. Cakep nih pokoknya ya, natural red zircon 6,4 krat nih, lumayan besar dan no treatment pastinya ya, no treatment. Waduh, silakan teman-teman, ada red zircon 6 keratan agak susah juga nih nyarinya. Plasternya bagus, cuttingnya bagus, iketan perak. Oke, sampai berapa tapi Om? Ini saya minta 12 juta aja. 12 juta? 12 juta aja. Oke, memang seperti itu pasarannya ya? Memang seperti itu. Oke. Dan cukup terjangkau untuk kelasnya. Betul-betul. Oke, silakan teman-teman. Para kolektor nih, barang-barang jarang lagi. Red zircon, 12 juta ya Om ya? 12 juta. Oke, estimasi Kamboja ya Om ya biasanya? Kamboja, rata-rata sih zircon Kamboja. Oke, siap. 12 jutaan. Oke Om, kita ketemu batu yang, waduh ini keratnya besar banget nih, mejanya lebar, warnanya juga unik, kuning, seperti citrine tapi bukan ya? Bukan. Oke, dijelasin dulu nih Om. Nah, ini yellow tourmaline, canary yellow tourmaline. Oke. Nah, ini cukup langka juga, boleh di googling ya. Oke. Nah, ini mungkin jarang ada juga sih. Jarang ada ya? Jarang ada. Oke, dan ini Om punyanya juga yang besar lagi nih. Laster hidup, cakep. Kuningnya juga fresh nih, segar banget. Oke, jadi ini turmalin, kenari ya? Kenari, ya? Turmalin. Oke, jarang-jarang nih soalnya nih. Natural, ya, kenari turmalin ya? Karena kenari turmalin. Oke, warnanya brownish ya loh, jadi kuning ada kecoklatan. Iya. 11 krat, oke, treatment not detectable, oke, tidak terdeteksi. Wah ini besar nih, teman-teman, silakan 11 keratan. Batu turmalin yang beda lagi. Kanari turmalin ya namanya. Iya. Mungkin yang belum biasa lihat turmalin warna kuning, ntar dikirainnya safir. Iya benar, nanti sekira ya lo safir nih. Waduh, ini silakan nih koleksian lagi. Jarang-jarang yang mau nambah koleksinya. Oke, untuk harganya nih Om? Ini saya minta 12 juta. 12 juta ya? 12 juta lagi. Seperti biasa memang segitu. Iya, tidak lebih di... Om. 11 krat Om. Cakep banget nih pokoknya nih. Dan ini juga agak rare, para kolektor silakan. Oke lanjut Om. Iya, kita ke batu warna biru.
Oke, dan ini Blue Sapphire ya, Om ya? Blue Sapphire, Sri Lanka. Oke, nah tadi katanya ini agak unik karena ini warnanya disebutnya apa, Om? Ini cornflower blue. Oke. Jadi biru yang agak keunguan gitu. Oke, jadi ini cornflower ya istilahnya? Cornflower. Waduh. Silakan teman-teman, kali ini kita lihat nih koleksi Blue Sapphire dengan warna cornflower ya. Cornflower blue. Waduh, ini cuttingnya bagus. Dan ini lumayan besar nih mejanya. Birunya bagus banget nih. Ikatan juga perak. Ini cross settingnya. Iya benar. Silakan teman-teman nih. Oke, jadi ini natural Blue Sapphire ya, Om ya? Iya, Om. Oke, treatmentnya TE atau heat only biasanya ya? Iya, heat only. Oke, 3,84 karat vivid blue. Iya, dalam kurung cornflower blue ya, Om. Oke, silakan teman-teman. Oh, ini Blue Sapphire-nya cakep banget nih. Mejanya lebar 3 keratan. 3,8. Iketannya juga micro setting. Oke, ini dari origin Ceylon ya, Om ya? Iya, Sri Lanka Ceylon. Oke, silakan teman-teman. Warna cornflower nih, jarang nih. Cornflower. Oke, untuk harga nih, Om. Untuk harga saya minta 18 juta aja. 18 juta. 18 ya? Juta aja. Nah, ini bagus banget nih, metalik nih warnanya nih. Iya. Cahaya minim soalnya nih, udah hidup warnanya. Oke. 18 juta aja. 18 ya? Juta aja. Nah, kita ketemu lagi nih batu yang sebelumnya kita pernah liput. Dan ini adalah ruby ya, Om ya? Ruby. Oke. Ruby Burma. Ruby Burma lagi. Ruby Burma. Dengan treatmentnya heat only, Om ya? Heat only ya. Oke. Nah, seperti biasa nih, ruby Burmanya Om Markus, bisa kita cek tes pendar dulu ya? Boleh, siap. Karena dulu yang kecil-kecil kan pendarnya bagus banget ya, Om ya? Nah, ini kita cek pendar ya. Oke. Nah. Waduh. Ini kuat nih ya ininya, pendarnya kuat banget, cakep, strong warnanya. Oke, silakan nih teman-teman, lagi ada Ruby Burma lagi, treatmentnya heat only. Wah ini surat kali ini dari AGL kita. AGL, oke, kita lihat dulu, natural Ruby Corundum, weightnya 2,63 karat. Oke, nah di sini keterangannya ada nih beda sendiri, UV lightnya strong red ya, Om ya? Iya. Oke, komennya heat only. Origin Burma, kali ini ada Ruby Burma 2,63 karat. Pendarnya juga strong, right? Iya. Cakep, treatment heat only. Sertifikat AGL. Sertifikat AGL, oke, luar biasa nih. Yang belum punya, cakep. Koleksian juga, oke, harganya nih, Om. Harganya saya minta 18 juta aja, terjangkau loh. 18 juta aja? 18 juta, terjangkau loh. Silahkan teman-teman. Koleksian barang bagus nih, Ruby Burma 2,63 karat. Hanya 18 juta aja. Cakep banget nih pokoknya. Oke, kita lanjut. Nah ini masih temannya nih, Om ya? Iya, Om. Waduh, ini dia lebih manjang nih. Mejanya lumayan. Cakep, lebar juga. Iketan mikro pasti ya? Mikro, mikro. Waduh, cakep nih. Kita lihat suratnya dulu nih, Om. Nah, dari AGL lagi. Oh, sama ya? Dari AGL ya? Natural Ruby Corundum. Oke, lebih besar ya. 3,02 karat. UV light-nya strong red juga, Om ya? Strong red. Heat only Burma, oke. Ini lebih besar sedikit, 3,02 karat. Oke, mungkin kita tes pendar lagi nih, Om. Wih, siap. Oke, oke. Waduh, strong ini, red. Ya, strong red, nyala nih. Cakep banget nih, silakan teman-teman. Ruby Burma yang kedua. Hanya beda sedikit keratnya. Oke, iketan cakep. Surat dari AGL. Oke, untuk harganya nih, Om. Harganya saya minta 20 juta deh. 20 juta aja 20 ya? Juta. Oh, silakan teman-teman. Ini cakep banget nih. Hanya 20 juta. Iketan mikro. Warnanya bagus nih. Bagus. Cakep banget nih. Oke. Okay. Silakan nih para kolektor. Iya, seperti biasa untuk harga gimana ya? Harga mah kita nego bebas aja deh. Anti baper saya. Pokoknya yang penting serius aja. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang mau lihat koleksinya bisa langsung datang ke Block M Square lantai basement ya, Om ya? Basement, iya. Oke, okay, dan mungkin kalian cukup sekian dulu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Thank you. Thank you.